dari Subdit Resmob Krim Um Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh Sigit Batleuy. Iya, Sigit Batleuy. Susah banget namanya. Inisial aja, Bang. Inisial aja. Iya. Kabal Mai SK. Baik. Baik, kami dari Subdit Resmob Krim Um Polda Metro Jaya dalam hal ini telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang melakukan tindakan premanisme di wilayah Bekasi, yang tepatnya di apartemen Kemang View, di mana yang bersangkutan kami tangkap di wilayah Pondok Gede Bekasi. Untuk kronologisnya, yang dilakukan adalah melakukan pengancaman terhadap security yang berada di Kemang View, di mana itu sudah beredar juga videonya yang mungkin saat ini telah meresahkan warga Kemang View juga atau sekitarnya. Kami pun langsung menanggapi dan merespon untuk melakukan penangkapan. Dan alhamdulillah telah kami amankan beserta dengan barang bukti. Bang, himbauan Bang buat pelaku-pelaku premanisme Bang di wilayah Polda Metro Jaya. Oke. Untuk kepada seluruh warga masyarakat Jakarta Raya dan sekitarnya, jangan pernah ragu untuk melaporkan apabila terjadi tindakan-tindakan premanisme. Kami akan langsung menanggapi dan kami akan melakukan tindakan tegas dan merespon dari laporan-laporan masyarakat terkait premanisme. Dan tidak ada lagi premanisme yang terjadi di Jakarta ini. Apabila laporan itu ada, langsung kami tanggapi, akan langsung kami sikat. Katakan tidak pada premanisme. Terima kasih. Bang, izin dong penegasan soal penangkapannya itu, dia dalam sedang melakukan apa Bang? Apa yang melakukan pengancamannya dan untuk jeratan pasalnya sendiri seperti apa Bang? Ya baik, kalau untuk jeratan pasalnya itu dia masuk pengancaman. Ya, pengancaman yang menggunakan senjata tajam. Okay. Itu masuk pasalnya pasal 355. Ya. Pada saat kejadian dia sedang, apakah pengancamannya seperti apa Bang? Apakah meminta uang atau apa? Okay. Untuk kronologis atau keterangannya juga dari yang bersangkutan dan juga saksi-saksi termasuk korban, itu dia menyampaikan bahwa adiknya atau adik-adeannya, ya, dalam tanda kutip sebenarnya itu bukan adiknya, itu sebagai alasan dia saja. Ya, itu diganggu, itu alasan dia seperti itu. Jadi untuk melakukan suatu distract atau ya melakukan perbuatan.